Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So, kepada yang baru terjumpa channel saya, selamat datang. Dan pada yang belum subscribe, mohon subscribe. Bagi yang baru dengan channel saya dalam channel ni saya akan mereview barang-barang online seperti Lazada dan Shopee. Okay, so malam ni kita ada cervical massage shawl, power drum massage for your neck and shoulder. Okay, jom kita tengok kat belakang kotak dia apa dia tulis. Okay, so ni lebih kepada instruction dia. Anda boleh tengok. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok apa ada kat dalam. So dia ada satu manual. So dia ada masalah ni sendiri. So dia datang dengan bukan plug macam ni. Okay, dia datang dengan plug macam kat atas tu, tapi saya dah tukar. Okay, sebab plug tu susah untuk nak sambung. Okay, so ni dia punya barang. Sebenarnya saya dah pakai dalam 2 minggu untuk test, baru review. Itu yang sepatutnya. So kat sini dia ada controller, ada on, off, mode, high, low. Okay, jom kita pasang switch. A few minutes later. Okay, saya dah connect dengan switch. Lepas sambung, kita hidupkan switch, dia akan blinking. O, F, mungkin off. Okay, so kita tengok sikit. Kat sini ada satu lubang, dua lubang. Sini ada dua lubang. Okay, ni belakang dia kosong je. Ada satu zip. Zip. Tapi tak boleh buka. So kita pun tak payah buka lah. Okay, lepas tu saya on. Saya tekan on. AU, auto. Okay, bila kita tekan on tanpa tekan mode, dia jalan. Dia dah jalan, kalau boleh dengar. Okay, kita boleh control high 11 sekarang, 11, 13, 15. Kita boleh tengok, kita tengok dia boleh pergi sampai berapa. Sampai 20. So maksimum untuk benda ni dia boleh pergi sampai 20. Okay, satu session 15 minit. So dia akan keluar 15 minit. Lepas 15 minit dia akan auto off. Okay, tapi lepas guna 15 minit tu dia akan rasa panas-panas sikit. Tak tahulah kenapa. Atau mungkin sebab tapi dalam instruction dia tak ada tulis pula untuk panas. Mungkin sebab dia bekerja lama. Okay, so kita tengok mood pula. Ni auto. So auto ni dia akan guna semua mood yang ada. So dia akan bertukar daripada slow pergi kuat sikit, lepas tu paling kuat, lepas tu dia slowkan balik. So cantik lah. So kita tekan auto. Satu, ni untuk mode satu. Mode ni dia akan, cara-cara dia pukul ni akan berubah. Okay, so 14 minit sekarang. Mode satu, mode dua, tiga. Kita tengok dia ada berapa mode. Oh, banyak. 30, 40. So dia ada sampai 99 mood. Ataupun 99 mood saya rasa tadi. Tertekan dia akan pergi ke auto balik last sekali. Okay, so sekarang tinggal 13 minit lagi untuk dia off. So kita guna mode 11 yang paling saya suka. Okay, kalau boleh nampak. Nampak tak? Dia memukul.
so kuat bagi orang yang ada sakit belakang macam saya. Memang memang berbaloi, sangat berbaloi. Kalau anda dah rasa, anda akan, kalau harga dia sangat murah, kalau anda dah rasa sekali, saya rasa sangat berpuas hati. Even kalau bayar 3 kali ganda dengan harga asal dia. Sebab sangat, oh my god, wow, gambar macam ni. So dia boleh position yang macam ni. Ini position dia. So bila anda tekan benda ni kat bawah pun, maksudnya anda bukan menerap ataupun anda tengah tidur lah, bukan berdiri. So benda ni stay, boleh bekerja. Dia boleh menendang lagi. So saya rasa cukup setakat ni je lah video untuk hari ni. Sangat recommended untuk beli pada yang selalu-selalu sakit belakang. So terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa share, like dan subscribe guys. Thank you guys. Selamat berpuasa.